Tanpa alasan yang jelas, dua pemuda ini nekat mengeluarkan setengah badan dan duduk di jendela mobil yang tengah melaju kencang di Tol Bali Mandara. Bahkan salah satu penumpang asik merekam dirinya dengan ponsel tanpa menggunakan baju hingga viral di media sosial. Pengendara lain merekam aksi kedua pemuda ini saat melaju di jalur gate Ngurah Rai mengarah ke benoa. Berdasarkan penelusuran aparat Polda Bali, mobil ini milik Gusti Edi asal Jembrana yang direntalkan pada rekannya di kawasan Abian Base, Badung. Polda Bali mengimbau pemilik rental kendaraan untuk memberikan arahan kepada pihak penyewa agar tetap tertib berlalu lintas dan mematuhi adat serta budaya Bali. Dari Denpasar Bali, Indira Ari Ainus melaporkan. Ahmad Rifai, pemuda warga desa Sanggrahan, kecamatan Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur ini, mengubah sendal jepit menjadi sebuah karya seni yang indah. Sendal jepit polos diukir dengan berbagai pola, seperti motif batik dan bunga, sehingga menjadi lebih kece dan elegan. Selain kece saat digunakan, nilai ekonomi sendal jepit ini pun ikut terdongkrak. Untuk menyelesaikan ukiran satu pasang sendal jepit, Ahmad Rifai membutuhkan waktu antara 2 hingga 6 jam, tergantung tingkat kerumitan desain yang dibuat. Motif yang banyak diminati oleh masyarakat adalah motif karakter tokoh kartun, seperti Doraemon, Hello Kitty, Naruto, dan tokoh kartun lain, serta motif batik. Karena saya itu sering membuat miniatur, nah ini bonus yang beli miniatur, awal mulanya seperti itu. Jadi kelamaan itu si konsumen itu justru berpindah ke sandal ukirnya yang sering ditanyakan itu. Harga sendal jepit ukir dibanderol Rp20.000 hingga Rp35.000 per pasang. Ahmad juga memiliki karya seni lain dari bahan sendal jepit, yakni hiasan figura dan jam, yang dibanderol antara Rp180.000 hingga Rp350.000. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Buletin iNews Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda bersama saya Yasmin Atalia. Inilah Buletin iNews Siang selengkapnya. Hancur ya, ini kabeh, ini kabeh ya matu, awas maju. Detik-detik terjadinya bencana longsor di perbatasan desa Cipang Ramatan dengan desa Jaya Bakti di kecamatan Cikajang, Garut, Jawa Barat berlangsung dramatis. Warga sempat berusaha menghindari material akibat longsor yang berlangsung cepat. Tanaman dan bebatuan yang turun dari ketinggian persis menerjang titik di mana perekam video tersebut berdiri sebelum ia menyelamatkan diri. Peristiwa alam yang mengerikan ini terjadi pada Senin pagi kemarin. Akibat bencana longsor ini, dua rumah mengalami kerusakan tertimpa material longsor. Tidak hanya rumah, sebuah bangunan pabrik penggilingan padi juga hancur digulung longsor yang meluncur dari ketinggian sekitar 20 meter. Tidak ada korban jiwa dalam bencana longsor ini. Pemirsa, hujan deras selama 4 jam disertai angin membuat atap teras IGD Rumah Sakit Widodo Ngawi ambruk. Hujan juga membuat air sungai meluap dan menerjang pemukiman warga hingga merusak 2 rumah. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Ngawi selama hampir 4 jam membuat atap teras IGD Rumah Sakit Widodo ambruk. Saat kejadian, sejumlah orang yang berada di bawah atap berhasil menyelamatkan diri sesaat sebelum ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan layanan rumah sakit tetap berjalan normal. Tidak hanya membuat atap IGD Rumah Sakit ambruk, hujan disertai angin juga menumbangkan sejumlah pohon di jalan protokol Kota Ngawi. Hujan deras juga mengakibatkan tanggul sungai jebol dan airnya meluap ke pemukiman warga. 2 rumah warga dilaporkan rusak akibat diterjang banjir. Pihak BPBD Kabupaten Ngawi masih mendata kerusakan akibat bencana ini, namun diperkirakan nilai kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Sementara itu, BMKG menyebut bulan Februari ini diperkirakan menjadi puncak musim penghujan. Dari Kabupaten Ngawi, Asfi Manar, iNews melaporkan.
Pemirsa, truk pengangkut 16 unit sepeda motor terbakar saat melintas di Desa Sungai Bakau Besar Laut Mempawah, Kalimantan Barat. Diduga api berasal dari tangki yang bocor. Detik-detik sebuah truk bermuatan 16 unit sepeda motor baru yang terbakar di jalan raya Sungai Bakau Besar Laut, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, terekam kamera amatir warga. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Saksi mata menyebut saat tengah melaju, truk bermuatan sepeda motor berhenti mendadak dan terlihat ada percikan api dari bagian bawah mobil. Sementara supir truk menduga api berasal dari tangki bensin yang bocor. Pada saat perjalanan, mobil truk ini sudah mulai terbakar. Penyebabnya masih kita belum tahu, masih diselidiki, sekarang lagi dalam pemadaman, membawa 16 unit sepeda motor. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian dan setelahnya bangkai truk dievakuasi ke halaman warga untuk mengurai kemacetan. Dari Mempawah, Kalimantan Barat, Uun Junior, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikut ya, pemirsa. Dua anggota Polsek Tulung Selapan di Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan alami luka karena dikeroyok warga saat hendak menangkap pelaku penipuan online. Dua anggota kepolisian Polsek Tulung Selapan alami luka karena dikeroyok warga saat akan menangkap pelaku penipuan online di Desa Lembung Gajah, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan. Diduga warga tidak terima pelaku penipuan online ditangkap petugas. Petugas yang mengalami luka di bagian wajah langsung dibawa ke rumah sakit sementara pelaku diamankan di Polsek Tulung Selapan. Percobaan perampokan sebuah toko emas menggunakan pistol airgun di Jalan Hussein Hamzah, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, terekam CCTV dan viral di media sosial. Pelaku bahkan melepaskan 3 kali tembakan mengenai kusen pintu di dalam toko. Pemilik toko yang ketakutan langsung melarikan diri dan berteriak meminta pertolongan. Kedua pelaku kabur dan tak berhasil membawa emas atau perhiasan yang ada di toko tersebut. Tim Sat Narkoba Polresta Bogor Kota menggerebek sebuah kamar apartemen yang menjadi tempat produksi narkoba jenis tembakau sintetis di kawasan Dramaga, Kabupaten Bogor. Petugas berhasil mengamankan 1 orang pelaku beserta tembakau sintetis dan perlengkapan produksi seberat 12 kg. Petugas masih mengembangkan kasus ini dengan memburu bandar besar yang memasok bahan baku kepada para pelaku. Pemirsa, bermula dari cekcok soal kotoran kucing yang berujung penganiayaan, seorang anak di Kota Tegal, Jawa Tengah penjarakan bapak kandungnya yang sudah uzur dan juga sakit-sakitan. Upaya mediasi kekeluargaan pun telah dilakukan, namun gagal. Suasana haru pecah saat kedatangan Zainal Arifin disambut anak-anak dan teman-temannya di Pengadilan Negeri Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin siang. Kakek 73 tahun ini harus duduk di kursi pesakitan setelah dipidanakan anak kandungnya sendiri. Kasus ini bermula dari cekcok soal kotoran kucing antara terdakwa dengan anak bungsunya, KT Kurnia Trisnaningsih. Dari cekcok tersebut, tersangka dituduh telah menganiaya anaknya sehingga berujung laporan polisi. Kini Zainal harus menghadiri persidangan kedua dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi meringankan dari istri dan 3 anaknya. Dalam persidangan, semua saksi menyatakan terdakwa tidak pernah berbuat kasar terhadap anaknya. Sementara pelapor mengaku terpaksa mempidanakan ayah kandungnya karena sudah cukup lama mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Iya, laporannya laporan KDRT pasal 44. Tapi kami melihat ini ya ada dugaan kriminalisasi. Dipaksa terus untuk naik perkara ini, padahal harusnya perkara ini sudah berakhir. Sejak di kepolisian, bahkan begitu mungkin naik ke kejaksaan, ini harusnya sudah berakhir. Cuman saya diperlakukan juga, enggak, ini tetap saya mental saya kayak merasa nggak diperhatikan sama bapak saya, sama bapak saya memperhatikan ibu-ibu saya terus, dari masalah apapun. Dalam persidangan, Majelis Hakim juga meminta dilakukan mediasi kembali antara keluarga agar terdakwa bisa mendapat keringanan hukuman mengingat usianya yang sudah tua. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Demi mendapatkan sepeda motor impian, seorang pedagang kantong plastik di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, membeli sepeda motor menggunakan uang koin. Nah, uniknya uang koin yang sudah ditabung selama 5 tahun ini disimpan dalam 3 galon air mineral.
Dengan membawa 3 galon air mineral berisi uang koin, si Nurat mendatangi sebuah dealer sepeda motor di Jalan Ungaran, Kabupaten Semarang. Pria 32 tahun ini hendak membeli satu unit sepeda motor jenis sport yang sudah ia impikan sejak lama. Si Nurat mengaku telah mengumpulkan uang koin sejak tahun 2019 lalu, yang ia sisihkan dari penjualan kantong plastik. Alhasil, selama 5 tahun menabung, warga Salatiga ini mampu mengumpulkan ribuan uang koin berjumlah 13 juta rupiah. Ini ya buat, buat dengan hasil keringat sendiri, mengumpulinya sedikit-sedikit, karena kalau lagi di jalan ketemu uang receh 500 atau 1000 rupiah, saya ambil. Jadi walaupun dilihat orang rendah begitu, tapi ya kita kan tidak meminta. Meski terbilang unik, namun pihak dealer tetap menerima semua jenis pembayaran, termasuk menggunakan uang koin. Nah, ini sekarang motor pakai receh, biasanya baru kali ini, di Salat Tiga ini belum ada. Di Ungaran pun biasanya belum ada. Sehingga hal yang di luar lazimnya. Lantaran jumlah uang yang terkumpul masih kurang untuk membeli sepeda motor secara tunai, pihak dealer memberikan kemudahan dan mencicil sisa pembayaran. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin iNews Siang. Kita ke informasi kuliner, pemirsa, tak perlu jauh-jauh untuk pergi ke Amerika bagian utara guna menikmati nacho, makanan khas Meksiko. Sebuah resto di Pandeglang, Banten mengolah kuliner ini dengan opak dari bahan singkong bernama nacho opak. Menyantap makanan ini terasa lengkap dengan suguhan pemandangan indah dan juga udara sejuk di bawah kaki Gunung Karang. Kuliner yang satu ini bernama nacho opak. Di negeri asalnya Meksiko, nacho biasanya disajikan dengan jagung. Namun untuk menjaga kearifan lokal, kuliner ini telah dimodifikasi dan dipadukan dengan opak, makanan khas Pandeglang. Opak yang biasanya dari singkong dipotong dan dicampur dengan daging cincang, saus brownies, dan disiram keju cair. Nacho opak semakin lengkap disajikan dengan minuman jus segar, perpaduan pak choy dan nanas. Terlebih, Anda bisa menyantap makanan dan minuman sehat ini dengan suguhan pemandangan indah dan udara sejuk di bawah kaki Gunung Karang. Karena dia tradisi di sini, Pak, opaknya bikinan sendiri ya. Jadi, dia paling best seller di sini. Ya, dan salah satu menu yang paling khas di sini, Pak, di Pucuk Pada Resto ini. Meski baru dibuka, resto di Desa Kupahandap, Kecamatan Cimanuk, Pandeglang ini selalu ramai pengunjung. Cukup dengan merogoh kocek Rp15.000 hingga Rp20.000, Anda sudah bisa menghilangkan penasaran rasa nacho opak yang lezat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi jelang pemilu, pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD kemarin menggelar acara Tabrak Prof di Sleman, Yogyakarta. Nah, di tempat lain, pemirsa, capres nomor urut 1 Anies Baswedan kemarin menyapa warga Kota Mubagu, Bolaang Mondo, Sulawesi Utara. Sementara capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kemarin menyapa pendukungnya di lapangan Konisario, Manado, Sulawesi Utara. Calon Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, melanjutkan safari politiknya ke Sleman, Yogyakarta. Di Sleman, Mahfud menghadiri acara Tabrak Prof yang juga dihadiri mahasiswa. Di hadapan mahasiswa, Mahfud MD menyebut dirinya mendapatkan informasi ada oknum yang mencoba untuk membungkam gerakan moral akademisi sejumlah kampus yang disuarakan dalam beberapa waktu terakhir. Menurut saya itu kurang sehat, membuat tandingan-tandingan itu memecah belah masyarakat dan memecah belah kampus juga, ya. Oleh sebab itu menurut saya kebebasan akademik, kebebasan member akademik itu harus tetap dihormati. Mahfud juga menyampaikan bentuk intimidasi itu tidak bisa dibenarkan dan harus segera diusut karena kebebasan akademis itu tidak boleh dikekang.
Sebelumnya sejumlah kampus secara bergelombang mengeluarkan petisi yang berisi kritikan terhadap sepak terjang Presiden Joko Widodo menjelang pemungutan suara 14 Februari mendatang. Dan juga seluruh calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menyapa warga Kota Mobagu, Bolang Mongondo, Sulawesi Utara. Kehadiran Anies disambut warga yang memadati lapangan Molinau, Kecamatan Kota Mobagu Barat. Dalam orasi politiknya, Anies menyatakan komitmennya untuk meningkatkan pendidikan di daerah Totabuan. Anies juga berjanji akan membangun universitas agar warga yang kurang mampu bisa melanjutkan sekolah. Sementara itu, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, kemarin menyapa pendukungnya di lapangan Konisario, Manado, Sulawesi Utara. Dalam orasi politiknya, Prabowo mengatakan akan menjaga kekayaan alam Indonesia dan akan mengelola serta mengatur supaya mempunyai nilai tambah sehingga bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Usai berorasi, Prabowo Subianto langsung pamit ke pendukungnya dan kembali ke Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Menjaga kekayaan itu. Pemirsa, informasi tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MSI Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau bisa dengan scan QR berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap juga dapat diakses di msipeduli.org. Saya Yasmin Atania beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Kabeh yo matu awak maju wah nyer man wah yo mo oi ini kabeh yo mah curi mawa.